Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ini saya akan kongsikan topik berkaitan dengan fungsi. So fungsi adalah satu padanan atau pemetaan antara unsur-unsur dua set dengan keadaan setiap unsur dalam set pertama sepadan dengan satu dan hanya satu unsur dalam set kedua. Baik, so key kat sini adalah setiap unsur dalam set pertama dan satu lagi adalah satu dan hanya satu. Baik, saya akan tunjukkan dengan contoh kat sini. So kita ada satu set A dan ada set B, dan hubungan anak panah seperti berikut. A itu dipetakan kepada P dan Q, dan B itu dipetakan kepada R, dan C dipetakan kepada S. So kalau kita analisa di sini, wujud satu unsur dalam set A dipetakan lebih daripada satu unsur di dalam set B. Syarat setiap unsur dalam set A memang dipatuhi, tetapi satu dan hanya satu unsur dalam set B tidak dipatuhi, di mana A itu dipetakan kepada P dan juga Q, ada dua unsur. So bermaksud ini bukanlah satu fungsi. Okay, baik. So kita lihat contoh yang kedua. So kita ada kita ada set A dan kita ada set B, dan hubungan anak panah seperti ditunjukkan. So kita ada A dipetakan kepada P, B dipetakan kepada Q. Okay, so kalau kita analisa dekat sini, wujud satu unsur dalam set A yang tidak dipadankan, tidak dipadankan. Syarat dia adalah setiap unsur mesti ada padanan. So sekarang ada unsur yang tiada padanan dalam set yang pertama ataupun set A, bermaksud ini bukanlah satu fungsi. Baik, kita lihat contoh yang seterusnya. So kita ada satu set A dan ada satu set B. So hubungan apa dah? So A dipetakan kepada Q dan B juga dipetakan kepada Q dan C dipetakan kepada R. So kalau kita lihat kat sini, syarat dipatuhi di mana setiap unsur di dalam set A ada padanan. Walaupun di dalam set B ada unsur yang tiada padanan, tetapi itu tidak menjadi masalah, sebab yang penting di sini adalah setiap unsur dalam set A dipadankan satu dan hanya satu, bermaksud ini adalah satu fungsi. Baik, kita lihat contoh yang berikutnya. Kita ada set A, kita ada set B, dan padanan seperti gambar rajah anak panah. Kita ada set A yang dipadankan kepada P dan juga Q. So kalau kita analisa di sini, wujud unsur dalam set A dipetakan lebih daripada satu unsur dalam set B. Walaupun syarat yang pertama tu setiap unsur ada padanan, ya betul, tetapi kalau kita lihat unsur A tu dipadankan kepada dua, maksud dia syarat satu dan hanya satu itu tidak dipatuhi. Begitu juga dengan unsur B dipadankan kepada dua, bermaksud ini bukanlah satu fungsi. Baik, so lihat contoh yang berikutnya. Kita ada set A dan kita ada set B. So padannya adalah seperti berikut: A kepada Q, B kepada P dan C kepada R. So ini kalau kita lihat di sini, syarat dipatuhi, di mana setiap unsur ada padanan dan satu dan hanya satu di dalam set B, bermaksud ini adalah satu fungsi. Baik, kita boleh buat konklusi di sini. Sebenarnya fungsi itu hanya dalam keadaan hubungan banyak ke satu dan juga satu ke satu. Baik, saya akan stop sampai di sini dan saya akan kongsikan lagi sama ada dalam topik fungsi ataupun juga topik-topik yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.